Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kita sekarang ada di bagi yang muhibbun sekumpul tentu paham. Ini adalah salah satu dari gurunya, guru Zain Abdul Ghani atau yang terkenal dengan guru Bangil, yang bernama lengkap Al-Maghfirullah Wal-Ma'adham Wal-Ma'aram Kiai Haji Syarwan Abdan Guru Bangil. Tentu yang bagi orang Banjarmasin paham keadaan. Mari kita bersyarah dulu, semoga kita mendapatkan keberkahannya.
ada di Manggarohnya Guru Bangil Haji Sarwani Abdan. Dan perlu diketahui bagi para pecinta wali, terkadang guru itu lebih menyembunyikan jati dirinya daripada muridnya. Contoh, terkadang lebih masyhur muridnya daripada gurunya. Bukan, apakah kedudukannya sama? Sama. Contohnya seperti beliau ini dengan Guru Ijai. Cuma beliau ini mastur, tertutup, wali mastur kalau kata saya. Tapi kalau anak muridnya, anak didiknya yang bernama Guru Ijai masyhur, siapa yang tidak kenal beliau? Bahkan se-Asia Tenggara pun mengenal beliau dan mencintai. Saya teringat seperti kisahnya Habib Abu Bakar As-Siddiq Gresik dan Habib Soleh bin Husain Al-Habib Agung. Gurunya yang bernama Habib Abu Bakar As-Siddiq ini kurang begitu masyhur, tapi riwayatnya sangat banyak. Bahkan lebih terkenal muridnya Habib Soleh bin Husain Al-Habib Agung. Terkadang guru itu menyembunyikan jati dirinya agar supaya tidak terpublikasi oleh halayak ramai. Seperti yang dikatakan Hikam itu, Ibnu Athaillah Syakandari, idfan wujudaka fi ardil khulmu. Pendamlah dirimu dengan ketidakketenaran atau ketidakkepopuleran. Karena di mana tempat yang tumbuh dengan adanya kemasyhuran, maka tidak akan sampah. Sampai kemana? Ke zat Allah SWT. Begitu penjelasan singkat saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke tempat kedua di sebelah beliau adalah di sini terpapar dan banyak sekali yang disemayamkan makbarok sadar dengan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya ahla hadil makbarok, antum salafuna wa nahnu bil athari wa inna insyaallah bikum lahiqun jinnakum zairin wa ala maqamikum wa waqifin la taruddana qa'ibin aw da'na minkum shahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u Thank you.
Thank you.